Zat yang maha suci. Zat yang maha suci, mana zat yang maha suci daripada bersifat dengan sifat kekurangan. Allah Ta'ala sikit pun tidak ada bersifat dengan sifat kekurangan. Ha, macam tu. Sebab tu dia boleh memberi bekas. Sebab tu dia boleh memberi bekas. Ha. Kalau macam dia tidak ada sifat kekurangan, kalau macam dia ada sifat kekurangan, pasti dah dia tidak boleh memberi bekas. Macam kita juga. Faham tak? Ha, kita ni sebab kita ada sifat kekurangan, dengan sebab tu kita tidak boleh memberi bekas. Ha, tapi Allah Ta'ala dak. Allah Ta'ala ni dia maha suci. Dia sebut pun maha suci. Maha suci. Amanah suci sungguh, sikit pun tidak ada yang tak suci daripada sifat-sifat kekurangan. Ha. Artinya, bila dia tak bersifat dengan sifat kekurangan, maknanya Allah Ta'ala ni dia bersifat dengan sifat apa nama? Kesempurnaan. Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat kesempurnaan. Dia tak bersifat dengan sifat kekurangan. Dia tak bersifat dengan sifat kekurangan. Artinya dia bersifat dengan sifat kesempurnaan. Ha, dia macam tu. Tapi maka tidak ada perbuatan. Maka tidak ada perbuatan. Ha, perbuatan. Tidak ada perbuatan. Melainkan baginya. Baginya siapa? Baginya zat Allah Ta'ala. Zat. Maknanya zat Allah Ta'ala tu. Perbuatan tu keluar daripada zat Allah Ta'ala. Daripada zat Allah Ta'ala perbuatan tu. Macam tu. Tidak ada yang lain. Tidak ada perbuatan tu. Melainkan baginya bagi zat Allah Ta'ala. Yang bersifat dengan sifat sifat kesempurnaan, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Ha, dia macam tu. Demikianlah yang telah disebutkan oleh ulama muhaqqiqin. Ha. Demikianlah yang telah disebutkan oleh ulama muhaqqiqin. Muhaqqiqin ni ulama-ulama yang sebenar. Ha, ulama-ulama yang benar. Mereka sebut macam tu. Ha, yang memberbekas ni zat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala yang memberi bekas. Ha, maknanya sifat kudrat, ha, yang ada pada Allah Ta'ala itu, yang memberbekas itu ialah zat yang bersifat dengan sifat kudrat itu. Sifat kuasa itu yang memberi bekas. Bukan kudrat. Bukan kudrat tu pada hakikatnya yang memberi bekas. Ha, itu sebagai majazi akli saja. Tapi hakikatnya zat Allah Ta'ala. Makna zat Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat kudrat, itulah yang memberi bekas. Ini kata ulama, ataupun disebutkan oleh ulama, iaitu ulama muhaqqiqin. Ulama muhaqqiqin yakni ulama mutahid, ulama yang sebenar, yang benar. Ha, ini ulama sebut. Ha, macam tu. Habis bolehkah kita ikut ulama? Ha, ini timbul soalan pula. Bolehkah kita ikut ulama? Al-Quran sudah ada, hadis sudah ada. Jawapannya, kita wajib ikut ulama. Kita wajib ikut ulama. Sebab ikut ulama ni Allah suruh. Kita ikut ulama ni Allah suruh. Bukan kita saja pandai-pandai ikut ulama, tak. Kita ikut ulama ni Allah suruh. Dalam Al-Quran tu Allah Ta'ala suruh. Apa Allah Ta'ala sebut? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka hendaklah kamu tanya ahli zikr, ini orang yang tahu, jika kamu tak tahu. Orang yang tahu tu ulama lah. Ha, jika kita ni tak tahu, jika kamu tak tahu, kita lah. Kalau kita tak tahu, kita kena tanya ulama. Itu ahli zikri. Kita kena tanya ahli zikri, yang ni orang yang tahu, iaitu ulama.
Allah suruh. Allah suruh. Pas'alu dulu. Tengok Allah Ta'ala sebut pas'alu dulu. Pas'alu, hendaklah kamu tanya. Kamu tanya. Pas'alu, hendaklah kamu tanya. Ahli zikri akan ahli yang tahu. Ahli zikri, ahli yang tahu. Orang yang tahu. Yang ini ulama. In kuntum la ta'lamu. Jika kamu tak tahu. Jika kamu tak tahu. Ada juga yang kita tahu. Yang kita tak tahu, jika kamu tak tahu, kamu kena apa nama, tanya ulama, ataupun kena, kamu kena ikut ulama. Jangan dia buat ikut lain daripada ulama. Ha, dia macam tu. Habis ulama tak ikut Quran hadis ke? Tak. Ulama lah orang yang ikut Quran dan hadis, yang betul-betul ikut Al-Quran dan hadis. Ulama lah orang yang betul-betul ikut Al-Quran dan hadis. Sebab itu Allah Ta'ala suruh kita ikut ulama. Ha, begitu. Ha, ni ulama sebut dalam masalah yang memberbekas ni ialah zat yang bersifat dengan sifat kudrat yang memberbekas. Ini disebut oleh ulama, dinamakan ulama muhaqqiqin, yakni ulama tauhid, ulama usuluddin. Ha, begitu. Ha, ni panjang lagi ni, tengok. Tetapi pada orang yang awam, tetapi pada orang yang awam, berkata kudrat yang mempermuat. Habis. Cukup cakap tu. Cukup cakap tu. Akan datang ni, ingat, kita akan sambung. Tetapi pada orang yang awam. Ha, tak tahu. Tetapi orang yang awam. Tetapi pada orang yang awam. Angkat tangan siapa yang ada kitab nak tengok. Berapa orang yang ada kitab? Angkat tangan yang ada kitab. Laki-laki pun sama, perempuan pun sama. Angkat nak tengok. Angkat nak tengok. Angkat tangan tau. Angkat, we tinggi sikit. Angkat tangan siapa yang ada kitab. Angkat tangan dengan angkat kitab. Angkat tangan dah yang nak tengok. Berapa orang yang ada kitab? Tak ada seorang yang nampak yang angkat yang ada kitab. Ha, ini masalah eh. Ini masalah. Balik nak tengok apa kitab, tak ada. Tulis sekadar tulis ialah. Ha. Nak kena ada kitab. Nak kena beli kitab. Beritahu ustaz, beli kitab. Beli kitab Risalah Tauhid ni. Salah satu. Nak faham. Sebab mengaji Tauhid ni dia nak kena masuk dalam hati kita tu. Nama kena masuk dalam. Bukan sekat duduk musing duduk kepala ya, bukan sekat macam tu. Nak kena masuk ke dalam hati kita. Nak kena itiqad dengan itiqad yang yakin. Bermacam-macam kita kena masuk. Apa yang dihuraikan dalam ilmu tauhid ni. Ha, jadi kalau kita tak ada kitab, balik nak tengok apa? Ha, itu masalah dia. Kena beli. Kitab tauhid ni kena beli. Cukup sekat tu. Ha, ni ustaz nak baca sikit. Dah habis dah. Untuk tauhid dah habis dah. Ini masalah murtad pula. Ha, mudah-mudah jadi murtad. Ha, ini pun kena baca juga. Kena tahu juga. Ha, nak baca, nak sambung hari tu. Sikit. Ha, ini kitab ni nama dia Kitab Sulam Mubtadi. Kitab ni nama dia Sulam Mubtadi. Nah, tengok. Jadi kita orang Islam ni, kita wajib kena memelihara Islam. Kena jaga Islam. Ha, kita orang Islam kena jaga Islam yang ada pada kita tu. Ha. Nak jaga macam mana? Nak jaga supaya Islam yang ada pada kita itu tidak binasa. Ha? Islam yang ada pada kita itu dia tak binasa. Ha, ataupun Islam yang ada pada kita itu tak jadi batal. Tak jadi batal Islam itu. Ha. Ataupun Islam yang ada pada kita itu tak jadi putus.
Ha, dengan maksudnya, dengan maksud kita pelihara Islam itu supaya jangan membinasakan Islam itu, jangan membatalkan Islam itu, jangan memutuskan Islam itu. Artinya jangan kita terkeluar daripada Islam. Membinasa itu maknanya keluar daripada Islam. Rosak Islam itu maknanya terkeluar daripada Islam. Ha, wajib kita kena jaga supaya kita jangan rosak Islam kita, binasa Islam kita, memutuskan Islam kita. Ha, macam tu. Tengok. Wajib. Wajib kita kena, kita kena pelihara. Habis. Dan yang jadi murtad itu. Ha, tengok. Dan yang jadi murtad itu terbagi atas tiga perkara. Tiga perkara dia boleh jadi murtad. Murtad maknanya dia keluar daripada agama Islam. Dia keluar daripada agama Islam. Kalau dah keluar daripada agama Islam, dia sembahyang pun tak terpakai dah. Puasa zakat haji tak terpakai dah. Berjuang jihad pun tak terpakai dah. Ha, itu kalau dah apa nama Islam dia rosak, artinya murtad, ataupun Islam dia apa nama membatal, Islam tu batal, mana murtad tak pakai dah, ataupun Islam tu putus, mana artinya murtad tak pakai dah. Ha, sebab tu kita kena jaga jangan sampai di akhirat kelak yang di dunia ni kita duduk sembahyang, puasa, zakat, haji, mengaji apa semua, pipi sana kosong, tidak ada apa-apa, kosong pahala, tak ada, kosong. Sebab apa kosong? Sebab murtad. Ha, ni sebab tak jaga Islam. Mengaji tapi tak jaga Islam. Berjuang tapi tak jaga Islam. Tengah membawa jadi murtad. Ha, ni nak kena baca ni. Ha, jadi boleh jadi murtad dengan tiga perkara. Kita boleh jadi murtad dengan tiga perkara. Ha, ingat, ingat. Apa dia? Ataupun boleh jadi murtad dengan tiga bahagi. Ha, ada kalanya i'tiqad. Ha, ada kalanya i'tiqad. I'tiqad keyakinan kita ni. Kalau keyakinan kita ni tak betul, seperti mana yang dihuraikan oleh ulama-ulama tauhid, ha, terkeluar, maka boleh jadi murtad dengan i'tiqad keyakinan hati kita ni. Kita yakin hati kita ni. Ha, kalau tak kena, tak betul tauhid. Tauhidnya boleh jadi murtad. I'tiqad kita, keyakinan kita kepada Allah. Ha, juga kepada lain-lain lah. Yang yang bersekut paut dengan Allah dan Rasul. Ha, macam tu. Itu satu. Dengan i'tiqad. Dan ada kalanya perbuatan. Dan ada kalanya dengan perbuatan kita ni, kita ada buat ni kadang-kadang dengan perbuatan kita, ha, dengan tangan kah, dengan badan kita kah, itu dinamakan dengan perbuatan. Jadi maknanya dengan perbuatan juga boleh jadi murtad. Dengan perbuatan juga boleh jadi, boleh jadi murtad. Ha. Ha, itu yang kedua. Itu yang ke, yang kedua. Dan ada kalanya perkataan. Dan ada kalanya boleh jadi murtad dengan perkataan. Dengan cakap-cakap kita ni boleh jadi murtad. Boleh jadi murtad. Ini benda besar yang kita wajib kena tahu. Wajib kita kena, wajib kita kena tahu. Ini benda besar. Boleh jadi murtad dengan tiga perkara ataupun tiga keadaan. Satu, dengan i'tiqad kita, keyakinan kita. Yang kedua, dengan perbuatan kita. Kemudian yang ketiga, dengan perkataan kita. Kita bercakap boleh jadi murtad. Ha. Jadi boleh jadi murtad tu dengan tiga perkara. Kita ingat. Yang pertama dengan i'tiqad, yang kedua dengan perbuatan, dan yang ketiga dengan perkataan. Boleh jadi murtad. Jaga baik. Begitu.
Ini nak beritahu ni. Ha, nak beritahu. Dan tiap-tiap satu itu. Dan tiap-tiap satu itu. Apa makna dan tiap-tiap satu itu? Tiap-tiap satu daripada tiga perkara yang boleh murtad itu. Dengan itiqad, dengan perbuatan, dengan perkataan. Ha, itu tiap-tiap satu. Tiap-tiap satu itu. Dia kata, beberapa cabangnya. Beberapa cabangnya. Dia ada cabang pula tiap-tiap satu tu banyak. Ha, itiqad kita tu. Ha, tiap-tiap cabang cabang boleh dimurtad tu sama ada dengan itiqad ke, dengan perbuatan ke, dengan perkataan ke, dia banyak pula cabang-cabang dia. Ha, banyak dia kata. Yang amat banyak cabang-cabangnya, yang amat banyak. Tiap-tiap satu tu itiqad pun banyak cabang-cabang dia yang boleh jadi murtad. Begitu juga perkataan, banyak cabang-cabang. Begitu juga perbuatan, banyak cabang-cabangnya yang boleh jadi murtad. Dan begitu juga perkataannya, boleh juga jadi murtad dengan perkataan-perkataan. Banyak cabang-cabang dia. Dengan perkataan, banyak cabang-cabang dia. Ha, yang boleh jadi murtad. Ha, banyak, yang amat banyak, banyak sungguh lah. Kalau kata yang amat banyak ni, banyak sungguh lah. Kalau kata yang banyak, ha, dia kurang sikit. Kalau yang amat banyak, banyak sungguh-sungguh banyak. Ha? Sungguh-sungguh banyak. Ha, tak takutkan kita, sedangkan kita nak mati, sedangkan kita dalam musafir, kita menuju ke mati, kita tak takutkah? Ha? Ha? Murtad ni, kadang-kadang dengan itiqad, kadang-kadang dengan perbuatan, kadang-kadang dengan perkataan. Kemudian cawangannya yang begitu banyak, boleh menjadikan kita murtad ni, tak takutkah? Ha, tu dia macam tu. Ha, ini dia beritahu pada kita. Maka bagi yang pertama, i'tiqad. Ha. Maka bagi yang pertama, i'tiqad. Yang pertama dia nak hurai dulu. I'tiqad tu dia nak hurai dulu pada kita. Macam mana i'tiqad tu boleh jadi murtad? Macam mana boleh jadi murtad dengan i'tiqad? Dengan keyakinan kita. Boleh jadi murtad tu macam mana? Ha, tengok. Apa dia? Iaitu i'tiqad tu seperti ia syak pada Allah. Ha, dia syak pada Allah. Dia syak pada Allah. Ha. Dia syak pada Allah. Allah ni macam ni pun ni. Macam ni kot. Macam ni kot. Macam ni kot. Ada kot. Tak ada kot. Dia syak macam tu. Orang ni kafir. I'tiqad yang macam ni, kafir. I'tiqad yang macam ni, kafir. Ha, ni lah sebut. Dan kitab sebut ni. Bukan ustaz ni, ustaz sampai saja. Sampai saja. Ustaz ni sampai saja, bukan ustaz. Daripada ustaz tak, daripada ulama. Dalam kitab Sulam Mubtadi ni. Ha, syak pada Allah. Syak pada Allah. Begini ikutlah Ta'ala ni. Begini ikutlah Ta'ala ni. Begini ikutlah Ta'ala ni. Ha, dia syak macam tu. Ada ikutlah Ta'ala ni. Qidam ikutlah Ta'ala ni. Ha, dia pergi ikut tu. Ha, ha? Baqa' ikutlah Ta'ala ni. Dia syak ikut tu. Ha, mukhalafah sultan al-hawadis kalau Ta'ala ni, dia syak macam tu. Dia syak. Dia syak macam tu pada Allah Ta'ala. Maka orang yang syak macam ni, hukum dia murtad. Hukum dia murtad. Terkeluar pada Islam. Dia terkeluar pada Islam. Ha, habis macam mana? Macam mana dia duduk sembahyang? Macam mana dia puasa? Macam mana dia zakat? Macam mana dia haji? Macam mana berjuang berjihad? Macam mana dia tutup aurat? Macam mana dia pakai sorban? Pakai jubah? Ha? Ha. Semua ni tak terpakai langsung. Semua ni semua tak terpakai langsung. Tak ada sikit pun nilai di sisi Allah Ta'ala. Sebab dia dah syak dengan Allah Ta'ala tadi. Hatilah yang syak tu. Yang syak tu hatilah. Intiqad dia lah. Intiqad tu lah yang dikatakan apa nama, yang boleh jadi dia murtad tu. Dia syak tentang Allah Ta'ala. Hati dia syak pada Allah Ta'ala. Sebab tu tak boleh. Ha, macam tu.
Kalau kita Allah Ta'ala, macam mana Allah Ta'ala? Ha, orang tanya kita. Orang tanya kita, macam mana, macam mana kamu yakin Tuhan yang kamu sembah? Macam mana kamu yakin Tuhan yang kamu sembah? Ha, tu orang tanya tentang i'tiqad kita, ha, dengan Allah Ta'ala. Ha, ini kena jawab. Ini kena jawab. Kalau tak mengaji nak jawab macam mana? Ha, dia tak boleh jawab lah. Ha, bila tak jawab, dia main lah. Dia main lah. Dia main syok sana, syok sini. Allah Ta'ala begini, Allah Ta'ala begini, begitu, begini, begitu, begini. Ha, aku punya kapir. Semayang pun tak terpakai. Puasa pun tak terpakai. Zakat haji, berjuang berjihad. Pakai serban, pakai jubah, berjanggut pun pun tak terpakai. Kalau dah jadi murtad, keluar pada umat Islam. Sebab tu kita kena belajar. Sebab tu kena, kena belajar. Sebab tu Allah suruh kita belajar. Suruh kenal dia. Rasulullah pun suruh kita belajar. Ha, kita lebih-lebih bab akidah ni. Kena belajar. Ha, dia macam tu. Ha. Jangan kita tak belajar. Kita belajar ni, kita boleh tamak belajar. Ha, makan tak boleh tamak. Tentang harta tak boleh tamak. Tapi belajar ni, dia suruh kita tamak. Tamak ni nak belajar saja. Ha, itu makna tamak. Nak dengar saja. Ha, apa yang orang mengajar. Ha, itu makna tamak. Tamak cari ilmu. Tamak belajar. Ha, itu dia suruh. Ha, dia macam tu. Jangan kita bahasa malai. Kita rasa cemui. Orang utara kita cemui. Ha, dia rasa cemui. Ha, jangan. Kita mesti tamak belajar. Ha, kita rasa tamak nak belajar. Nak belajar saja. Kalau dengar bab agama ni, tak kira lah belajar apa. Ha, nak belajar saja. Ha, itu punya tamak dalam kita mencari ilmu. Itu disuruh. Yang tak boleh tamak ni, dalam masalah keduniaan. Tamak pada reta, tamak makan minum. Ha, itu tak boleh. Ha, itu memang dilarang. Ha, macam tu. Faham eh? Macam tu. Jadi syok dengan Allah Ta'ala ni tak boleh. Kita syok Allah Ta'ala ni begini, 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 begitu, begitu, begitu. Ha, tak boleh. Ataupun kita syok Allah Ta'ala ni ada kot. Ha, kita syok macam tu. Yang syok ni apa? Hati kita syok. Hati kita yang yang syok. Ha. Jadi hati syok ni tu dinamakan i'tiqad kita. Eh? I'tiqad kita. Sebab apa hati syok? Sebab dia tak kenal Tuhan. Dia tak belajar. Dia tak belajar, dia tak kenal Tuhan. Datanglah syak ni. Maka orang yang syak ni hukumnya kafir. Ataupun dia murtad. Terkeluar daripada agama Islam. Ha, atau pada rasulnya. Ha, syak pada rasulnya. Dia syak. Umpamanya, sifat yang wajib bagi rasul ni dia ada berapa? Berapa sifat yang wajib bagi rasul? Ha? Sifat yang wajib bagi rasul ada berapa? Ada berapa? Tok Imam? Ha? Sifat yang wajib bagi rasul ada berapa? Ha? Ada berapa? Ha? Sifat yang wajib bagi rasul ada berapa? Ha? Tak tahu ni. Tak tahu dah belajar dah ni. Dia ada empat. Ada berapa? Empat. Apa dia? Siddiq. Yang kedua? Amanah. Yang ketiga? Tabligh. Yang keempat? Fathonah. Ha, ini sifat yang wajib bagi rasul. Katalah dia syok. Dia syok pada rasul ni. Eh, Siddiq ataupun tidak ni. Sidik ke tidak Allah apa nama rasul ni? Rasulullah ni. Ada syak macam tu. Ha, tak, dia tak yakin yang Allah Ta'ala ni mesti bersifat dengan sidik. Sidik, apa arti sidik? Sidik artinya benar. Ha, begitu dah juga amanah. Dia syak. Dia syak. Eh, Rasulullah ni amanah ke tidak ni? Ha, dia syak macam tu. Ha, begitu juga tabligh. Eh, Allah Ta'ala dia syak. Allah Ta'ala ni tabligh atau tidak ni? Ha, dia syak macam tu. Ataupun patona, kan? Patona. Bijak sana Rasulullah. Eh,
bijaksana ataupun tidak ni Rasulullah ni. Dia syak macam tu. Maka syak yang macam tu, maka jatuh hukum murtad. Murtad. Ha, murtad. Begitu. Ha, ini yang nak beritahu ni. Ini yang nak beritahu ni, kita kena jaga, pelihara Islam kita ni. Ha, dia macam tu. Ini sifat yang wajib. Ini sifat yang wajib. Apalagi kalau kita menghina Rasulullah. Kita menghina Rasulullah. Lagi murtad lah. Rasulullah kahwin banyak. Kan? Kahwin banyak. Rasulullah ni bini banyak. Kita kata, dia ni orang yang apa nama, nafsu buih. Rasulullah ni nafsu dia buih. Kita kata macam tu. Kita hina Rasulullah. Maka jatuh murtad. Jatuh, jatuh murtad. Jangan buat mudah-mudah. Ha? Ha, sebab tu kita kena mengaji. Atau pada Quran. Quran yang kita dah baca tu. Quran yang kita dah hafal tu. Ha, kita syak pada Quran. Ha, kita syak pada Quran. Eh, Quran ni daripada Allah Ta'ala kah ni? Quran ni. Ha, daripada Allah Ta'ala ataupun tidak Quran ni. Kita syak macam tu. Kita syak macam tu. Ha? Daripada Quran ataupun tidak ni, daripada Allah Ta'ala ni Quran ni. Betul ke Quran ni daripada Allah Ta'ala? Kita syak macam tu. Kita syak macam tu. Maka jatuh hukum yang murtad. Hati kita syak. Hati kita i'tiqad macam tu. Maka jatuh hukum murtad. Jatuh hukum? Jatuh hukum murtad. Ha, ini kita cakap. Jangan ada syak pada Quran. Ha, cukuplah cakap tu. Ayah pun dah tak larat dah. Cukup dekat tu. Ha? Ha, wallahu'alam, kita sambung lagi. InsyaAllah. Diming-mingu yang akan datang. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أولنا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجنبنا بالعافية. اللهم أولنا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجنبنا بالعافية. اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة فلا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.